Hai. Saya tak tahu nak cakap apa. Tapi itulah, tiba-tiba saya sampai, dia pasal saya interview orang. Jom kita tengok kita nak interview siapa hari ni. Hari ni kita ada kat Uptown Bukit Jampun. Apa Kak nak buat? Kak nak tanya soalan sikit. Kak nak kenal-kenal musician kat Penang. Kak nak kenal band MOL, Music Orang Lama. Haa, menarik kan? Dia ni dah lama main music kat Pulau Pinang ni. Nak kenal tak? Jom. Assalamualaikum. Nak tanya soalan boleh? Okay, mula-mula nak tanya, abang nama siapa? Ayah saya Apple. Apple. Okey. Kan nak tanya abang Apple ni. Abang Apple dah berapa lama dah dengan MOL? Ah, saya lama tu tak lama jugalah. Saya pun kira dalam setahun dua tahun betul lah. Kalau setahun dua tahun dengan MOL, berapa lama dah abang duk main muzik? Main muzik? Ha. Sejak dalam perut lagi dah main muzik. Yo, jawapan abang baru time. Okey. Sejak dalam perut lah. Best jawapan ni. Abang boleh main muzik apa? Boleh main gitar tadi saya nampak kan? Lagi? Saya main bass. Main bass. Bass dengan menyanyi lah. Itu lah pun. Apakah cabaran terbesar dalam industri muzik buat masa sekarang? Cabaran terbesar? Ya, susah lah. Musician sekarang susah cari makan kan. Tak macam dulu yang main kelab-kelab apa semua. Sekarang banyak yang berkonsepkan basking. Jadi basking ni dia macam lebih kepada menagih simpati ya, lebih kurang. Silakan. Dia macam macam tu lah, basking. Banyak basking lah. Jadi musician-musician ni pun kira susah lah juga lah nak cari makan ni kan. Tapi bagi yang tu, bagi yang full time lah kan, memang susah cari makan lah. Kalau yang part time tu adalah. Ah, okay lah. Ada. Ah. Okay, saya ada soalan last lah. Soalan last. Ah, soalan last. Okay, bagi musician-musician, baskers yang baru nak belajar untuk main muzik ni, apakah pesanan abang untuk mereka? Ah, jangan give up lah. Main lah. Kat mana-mana pun lah. Yang mana ada offer, main lah kan. Yang tu lah. Jangan mengalah lah. Lagi satu, kita main jangan fikirkan sangat duit tu kan. Janji kita dapat. Yang kata mencurahkan kita punya bakat tu kan. Itu yang penting. Menarik. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jeng-jeng. Ya, yeah, tengok. Okay, cari lagi. Siapa lagi yang ada? Siapa lagi yang ada? Jom kita. Assalamualaikum. Salam. Tak ada soalan boleh? Okay. Nama abang siapa? Zack. Abang Zack dah berapa lama main muzik? Okey, saya start main muzik daripada tahun 97. 97 lama tu. Saya pun tak ada lagi tu. 97 saya start main club, penghujung 97 sampai 99 saya break sekejap. Main club malam Ratu Malaysia, lepas tu saya break sekejap. Saya buat album dengan Crash untuk satu album. Lepas tu tahun 2000 saya start club balik, penghujung 2000 saya break sekejap setahun. Saya buat album dengan Zua Ekspedisi, dengan Zua Gobero. Lepas tu setahun promotion apa semua. Lepas tu saya sambung balik lah, main club sampai ke sekarang. Okay, abang kata tadi abang main satu Malaysia kan? Ya, yeah, satu okay. Malaysia, Sabah, Sarawak, Labuan sampai ke Brunei. Macam mana abang boleh bawa muzik abang ke satu Malaysia? Kita ikut pada peredaran semasa ya, lagu-lagu kan. Kadang-kadang ada yang crowd yang youngsters. Okey, youngsters kita kena ikut kendak orang. Dia orang suka lagu-lagu macam modern rock sikit, lagu-lagu slow yang sekarang ni. Kalau yang otai-otai pula dia orang suka lagu yang 70s, 80s kan. Kalau pertengahan pula 90s macam rock jiwang, rock kapak. Kita sebagai muzik kita kena buat macam tu. Kerja kena pelbagai kan. Lagu-lagu dia tak boleh ikut pada kita punya selera ya. Faham. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, banyak cakap lain lagi. Kita mencari situ. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya soalan boleh? Ya. Okay. Mula-mula nak tanya, abang nama siapa? Nama Akolin. Abang dah berapa lama dah dalam industri muzik ni? Semua juga abang start main club. Kalau start main tahun 90. Tahun 90? Lama tu. Abang selain menyanyi, selain main keyboard, abang boleh main apa lagi? Boleh main lah muzik-muzik, alat muzik. Tapi
tak semua tak serius lah, sikit-sikit boleh lah, tahu lah. Boleh cuba. Ha, boleh lah main gitar, main bass, boleh lah. Tapi kita tak tumpu pada semua lah. Abang selama ni duk main muzik, tempat mana yang abang main yang paling best, yang paling memorable experience lah? Ya, ya. Buat nak ikut buat masalah ni, memang saya duk main di Arok. Arok Pepe tu dah lebih kurang 10 tahun lah. Lama. Daripada start Arok tu sampai hari ni lah, alhamdulillah ada rezeki di sana. So di sana macam banyak puas, kenangan lah. Puas lah. Menarik. Bestnya main kat Hard Rock ah. Apakah cabaran terbesar dalam industri muzik buat masa sekarang? Cabaran tak kisahlah masa sekarang ke, cabaran untuk abang ke? Cabaran dia macam sekarang ni nampak macam live band ni duk macam semakin pupus. Ya. Jadi banyak orang dah main two piece, three piece dah. Jadi itulah dah semakin pupus. Kalau boleh kita cubalah tengok muda-muda ni, kalau dia ada bakat kita nak bagi dia macam ada pelatih ya. Kan dah tak ramai kan nak main kan? Ya. Tapi sebenarnya dia pun macam kita boleh buat sama ada kita nak main sebagai hobi, sebagai minat ataupun sebagai satu benda untuk kita cari makan. Kalau kita untuk kita cari makan yang kita kena lebih serius lagi. Tapi dan memang boleh cari makan. Mana kita nak part time boleh, nak full time boleh. Kalau macam tu abang kata cabaran terbesar untuk cabaran terbesar nak cari pelapis lah kan sekarang ni. Okay. Bagi orang yang ada minat tapi dia takut nak mencuba, apa pesan abang? Memang siapa-siapa pun bidang apa pun memanglah kalau mula tu dia kita akan rasa kekok lah. Cuma kita macam kena expose lah sikit-sikit. Macam hari ni ada juga satu kawan dia duk nyanyi, dia suruh dia main, suruh dia tengok, suruh dia cari satu dua lagu supaya lain kali dia minggu depan dia main dia pun boleh nyanyi depan orang apa semua. Dia berani dah sikit. Okey. So, okay, dah tanya dah. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sekarang ni, okay, dah tanya dah tiga-tiga abang MOL. Kita nak tengok pula jom nyanyi. Nak dengar tak? Tengok abang-abang otai ni mesti sedap kan? Mesti best kan? Ready? Jom! Jom!